Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue, di channel Oke, di kesempatan kali ini gue mau saat ini nih cara pasang apa nih kabel setrikaan. Si mama minta gantiin kabel setrikaan katanya. Dan ini setrikaannya kabelnya udah lepas tuh, copot mundur gini. Oke, langsung kita eksekusi aja, simak videonya sampai beres. Ini kita udah siapin ya, alat yang siapin cuma ini sih, obeng doang, obeng. Terus ini kabelnya buat yang baru, harganya nggak tahu harganya berapa kali. Copot dulu, kita buka dulu ini ya. Ah, di luar bocil berisik deh. Ini kita lepas dulu pakai obeng belakangnya. Kayaknya beli itu kabel di toko elektronik ada kayaknya, di toko spare part kayak toko listrik-listrik kayak gitu, gampang jadinya dapet ini. Oh, ini kalau ini pakai obeng minus, ini obeng plus. Kita nyari dulu obeng minusnya, coba pakai ini kuat nggak. Buka, wah keras sih, nyari dulu obengnya. Oke, ini udah dapet obeng minus ya. Jadi yang disiapin obeng plus sama obeng minus. Nah, ini ya, ini bautnya. Ini bautnya, awasin dulu takut hilang. Nah, ini kita buka dulu. Ini buka penguncinya, baut penguncinya. Gampang sih, di rumah bisa nyoba. Soalnya cuman bukain baut doang, nggak perlu solder apapun. Nah, ini yang sebelah sini biru, ini coklat, kayaknya biru listrik dah. Yang coklat masa. Nah, ini udah copot. Nah, ini udah nih beres. Ini udah tuh, kayaknya sini tadi biru, ini coklat ya. Oke, nyawasin nih ininya, cabut backdoor belakang nih. Nih kabelnya udah berhasil kita copot. Kabel yang lama udah berhasil kita copot, tinggal kita buka yang baru. Buka yang baru. Nah, yang baru ada 3, berarti yang ini kita abaikan saja. Pakainya cuman yang tadi kan biru sama coklat ya. Pasang di sini, biru di sini, tadi kan biru di sini. Kita ambil lagi bautnya. Aku sebagai star gua aja deh, biar jelas. Set. Nah, tadi sini biru ya, sini biru. Tinggal kencangin. Kita pasang ke lubang. Nah, yang kencengin. Oke, udah kenceng. Ya, tadur cuy. Itu backdoor belakangnya belum dipasang, anjir. Backdoor belakangnya belum dipasang.
tinggal ke sini. Gini. Dorong, 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 dan dorong. Nice, gini, udah. Nah, ini baru aman. Tadi belum dimasukin, guys. Kita ambil lagi bautnya. Masukin dulu ke ringnya. Masukin ke ringnya, baru pasin ke lubang bautnya. Sini, terus kita tinggal kencengin yang coklat. Oh iya, itu sesuaiin aja ya, yang maksudnya gimana posisi setrikaannya. Kadang beda merek beda ini, takutnya posisi kabel-kabelnya, sesuaiin aja. Kalau ini merek Philips, Philips yang biru di sini, yang coklat sebelah sini, di ini aja apa? Perhatiin, takutnya salah plus minus ya. Kita masukin lagi, masukin dulu ke lubangnya. Ah, tinggal kita kencengin lagi. Yang biru di sini, coklat di sini. Nah, udah, tinggal kencengin. Oke, nah udah kencang. Ini abaikan, ini abaikan, ini di sini mestinya. Nah, ini di sini berat. Cuma nggak kepake dia. Dia buat nggak tahu ground. Ini udah ya, pokoknya gini. Nice. Ini biru, ini coklat. Ini di sini aja, biarin. Sorry, berseliweran motor lewat. Kebetulan emang rumah depan jalan apa ini lagi nih, deket pasar ya, banyak orang lewat mau lebaran nih. Ay, keras amat. Oh sorry, ini bautnya ketutup, tempat bautnya ketutup, tempat bautnya ketutup. Kalian ini tempat bautnya ketutup di sini. Nah, ini nggak pas nih, mesti digunting. Belakangnya nggak pas nih, nutupin baut di sini nih, bautnya nih, tempat baut ini yang masalah nih, si ini groundnya nutupin baut nih, mestinya gini nih. Ini bisa dipinggirin lagi. Ada yang harus digunting. Cuma digini akalin misalnya. Oke, gini aja nih, bisa nih. Kita tarik ke sini posisinya. Berarti sininya nih yang kita ke atas yang gini. Nah,
Oke, ini udah nih, udah kelihatan, udah bisa. Nah, ini udah. Tinggal kita pasang baut plusnya. Kita baut plusnya kita pasang. Ini kita kencengin lagi. Nah, kan gak pas cuk. Masih kurang pas. Oke, kita coba lagi, kita coba dan coba. Kita kencengin. Oke, mau dia. Oke. Sudah guys. Jadi ini hasilnya. Yang sudah diganti. Ini sudah diganti. Ini tinggal kita coba. Kita coba ke ini ya. Nih kita coba colokin. Nice. Ini kita coba nyolokin. Nah, ini udah nyala ya lampu indikatornya. Nih lampu indikatornya udah nyala. Oke. Mantap, sekian video dari gua. Semoga membantu. Kalau ada yang kurang jelas pemasangannya, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, gitu, mantep tuh. Udah nyala kan tadi ya? Udah nyala. Indikatornya udah nyala. Semoga membantu. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe channel gue. Di like, di share juga kalau bermanfaat.